lebih banyak event berkelas dunia dan internasional. Jadi kita ingin bahwa event-event ini akan menarik kunjungan wisatawan yang lebih banyak ke destinasi-destinasi seperti Mandalika dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan itu business to business. Dan kami melihat bahwa jika penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat, mestinya di dalam karena untuk MotoGP dan World Superbike di 2021 itu 2022 mohon maaf, itu kami yang membayar, pemerintah yang membayar, Kemenparekraf yang membayar saat itu. Ini yang nanti perlu dikaji secara menyeluruh. Dengan adanya event lebih banyak di Mandalika, kita harapkan justru Mandalika semakin tumbuh dan berkembang, dan saya juga mendorong gitu, kita jangan hanya bergantung kepada IP-IP luar negeri. Kan ini MotoGP, World Superbike ini api luar negeri. Alhamdulillah dengan diadakannya track day, mobil, motor, kemudian hari ini Celeco Marathon, itu merupakan bagian dari persiapan kami ya. Dengan diadakannya event ini, kita menghidupkan alat timing system, menghidupkan digital flag yang kurang baik kita perbaiki. Dan yang non teknisnya itu membangun pedok segala, gambarnya kita sudah kirimkan ke Dorna. Dorna sedang mereview, karena itu kan harus dengan persetujuan dari Dorna. Kita lakukan ini supaya apa? Supaya kawasan ekonomi Mandalika ini punya keunikan, yaitu menjadi kawasan entertainment dan sport. Nah, kemarin di Bali kita sudah ada kawasan kesehatan Sanur. Ya, nah, kita nggak boleh sama, harus komplementari antara Bali dan juga Lombok khususnya Mandalika. Jadi masing-masing punya kekuatan sendiri yang saling mendukung. Nah, untuk MotoGP sendiri kelas VIP Premier itu di angka 20 juta, sedangkan untuk yang paling rendahnya sendiri di 250.000. Ini kalau di ARRC rencananya sekitaran 5.000 sampai 6.000, karena ini kan baru pertama kali kan. Sedangkan kalau untuk di GP sendiri itu di angka 80.000-an. Yang penting bukan kaminya, tapi MotoGP dan road race, Asian road racing gitu. Jadi untuk membentuk tadi seperti Pak Menteri sudah katakan, untuk membentuk sebuah ekosistem sport tourism di Mandalika. Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2023 telah dibuka sejak beberapa hari lalu. Namun, beberapa narasumber mengklaim bahwa penjualan tiket sangat sepi. Panitia mengaku saat ini tiket balap motor dunia di sirkuit Mandalika tersebut telah terjual sebanyak 80%. Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Maladi menyebut, tiket MotoGP Mandalika 2023 sebagian besar diborong oleh para pembalap MotoGP 2023. Mereka membeli tiket kelas premium Grandstand A serta B. Tiket itu disebut-sebut nantinya akan diberikan kepada para penggemar mereka. Buat tiket premium Grandstand A dan B yang ada di depan garis start sudah diborong para pembalap MotoGP untuk diberikan kepada pendukung mereka. Memang penjualan tiket MotoGP pada tahun 2022 banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat karena mewajibkan ASN dan santri untuk ikut dalam pagelaran MotoGP. Bahkan beberapa sumber menyebutkan para relawan Jokowi diberikan tiket gratis. Hal itu yang membuat pagelaran MotoGP akhirnya rugi. Hal itu sama dengan yang terjadi dengan Formula E. MotoGP ini dibiayai oleh BUMD. EPRIC ya, oleh BUMD Jakarta. MotoGP oleh APBN, oleh BUMN. Dua-duanya itu adalah olahraga mesin lah. Motor dan mobil. Saya ya kebetulan ketua tim yang menghitung dua event itu. Kami peneliti dari Indep itu meneliti dua-duanya event. Karena ini luar biasa kontraknya. Mandalika dan Formula E. Yes. Luar biasa. Ya. Ini diminta khusus atau memang inisiatif dari Indep? Kami pertama untuk MotoGP diminta oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke. Okay. Yang MotoGP diminta oleh Jack Pro. Yang Formula E? Yang Formula E. Oh, oke. Okay. Jadi dua-duanya kami hitung, metodologinya ini sama. Ini untung ruginya nih ya? Iya, gitu untung ya? Ruginya. Metode yang kami gunakan dalam ekonomi ada namanya model keseimbangan umum. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah hasil kajian kami dari Indef, pure kami independen.
meskipun kami disupport budgetnya oleh kedua lembaga ini, kami tetap harus independen based on data. Publik pun bisa melihat kalau dua hal, Mandalika dan Formula E pasti independen lah. Iya, pasti. Karena publik pasti akan melihat dua hal itu adalah dua yang berseberangan gitu. Yes, dua-duanya adalah kegiatan event nasional. Event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan, intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Ini adalah aktivitas ekonomi, ini adalah yang bisa menumbuhkan sektor wisata, yang mestinya kita mendorong ini. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak tidak langsungnya. Selain itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Suhud Ali Yudin menyebut pagelaran Formula E 2023 merugi. Suhud mengatakan informasi bahwa pendapatan dari ajang tersebut hanya sekitar 25 miliar rupiah, sedangkan pengeluarannya mencapai 129 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Suhud saat mengikuti rapat evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 di Komisi B DPRD DKI Jakarta. Suhud mengaku mendapatkan info bahwa Formula E 2023 merugi. Terkait Formula E, dari info yang didapat, Formula E sampai rugi. Total pengeluarannya itu capek OPEC-nya sekitar 129 miliar. Total pendapatannya cuma 25 miliar, rugi sekian ratus miliar. Politikus PKS itu lantas menagih penjelasan kepada PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara ajang balap mobil listrik di Jakarta itu. Suhud mengaku heran mengapa event Formula E tetap merugi, padahal sudah didukung penuh oleh banyak pihak. Ini mohon penjelasannya, kira-kira kenapa? Setahu saya, kegiatan ini mendapatkan support penuh dari BUMN, dari pusat, tapi kok bisa tetap merugi? Dan kalau dibandingkan dengan pelaksanaan pertama, Jakpro mengumumkan itu untung. Mohon dijelaskan secara singkat. Dirut PT Jakpro Iwan Takwin merespon pernyataan Suhud. Iwan menegaskan, untuk saat ini ajang balap Formula E tengah diaudit secara komprehensif. Terkait Formula E sedang dilakukan proses audit. Sebelumnya, jadwal sementara Formula E 2024 sudah dirilis. Dan tidak seperti tahun ini, Jakarta hanya menggelar satu balapan saja. Jakarta E-Prix 2023 baru saja berlangsung pada 3-4 Juni. Dua hari balapan untuk pertama kali berlangsung dalam perhelatan Formula E Jakarta. Jadwal pada dua balapan di akhir pekan kemungkinan tidak akan terjadi lagi pada tahun depan. Berdasarkan jadwal sementara yang dirilis pada situs FIA Formula E, Jakarta hanya menjadi tuan rumah pada seri ke-14 yang berlangsung 8 Juni 2024. Sementara, terdapat pula beberapa kota yang menggelar dua balapan seperti di Riyadh Arab Saudi pada 26 dan 27 Januari. Roma, Italia pada 13 dan 14 April, Berlin, Jerman pada 11 dan 12 Mei, serta London, Inggris pada 20 dan 21 Juli. Tidak ada penjelasan mengenai alasan soal Jakarta hanya menggelar satu seri balapan pada musim mendatang dalam rilis Formula E tersebut. Dalam jadwal musim depan, masih terdapat tiga jatah tuan rumah yang belum terisi, yakni pada 10 dan 24 Februari, serta 25 Mei. Selain itu, Tokyo, Jepang juga sudah ditunjuk sebagai tuan rumah baru dalam ajang balap Formula E. Jakarta sudah menjadi tuan rumah Formula E sejak musim 2021-2022. Kala itu, balapan berlangsung pada 4 Juni 2022. Sementara pada musim kedua balapan di Jakarta, pihak Formula E mempercayakan sirkuit Ancol atau Jakarta International E-Prix Circuit menggelar dua balapan pada 3 dan 4 Juni 2023.